Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel kami BUSJ3M. Sila subscribe dan like channel kami. Kali ini menu saya adalah sup bombola ikan kuah jernih. Bahan yang diperlukan adalah bombola ikan dan saya akan campur dengan beberapa sayuran seperti sawi, cendawan, lobak merah, jagung muda, lepas tu ada hiasan dia, capsicum kuning, cili merah, tomato, daun salam, daun selasi dan daun ketumbar. Ini adalah air stok ayam. Air stok ayam saya dah rebus tadi, ni air dia. Dan ini adalah bawang putih dan halia saya. Saya akan tumis sekarang ya. Dan satu lagi bahan yang saya lupa nak beritahu tadi adalah lada sumah ya. Sekarang saya akan masukkan air rebusan ayam ya untuk kuahnya. Lobak merah dan jagung muda dulu ya, sebab dia keras. Masukkan 1 sudu teh lada sumai ya. Tunggu kuah mendidih baru kita masuk bola ikan ya. Saya akan masukkan bola ikan ya. Saya dah masukkan daun ketumbar, daun salam dan daun selasih ya dalam sup saya ni. Sekarang saya akan masukkan cendawan. Masukkan hiasan dia, capsicum, tomato dan cili. Dan juga sawi ya. Saya tak potong ya, sawi sengaja.
So, bawalah ikan kuah jernih yang dah siap disediakan. Selamat mencuba. Sehingga berjumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.